pilu isak, tangis bumi, gaung gemuruh gunung. Bapak Ibu, anak generasi merupakan puncak dari proses literasi di Kabupaten Purwakarta dari mulai Januari sampai bulan Desember. Dalam proses kita membutuhkan kolaborasi, bergerak bersama, berkolaborasi sehingga menghasilkan karya-karya yang telah diperoleh oleh kegiatan-kegiatan literasi sungguh luar biasa. Kami laporkan kepada Bapak Ketua, Kepala Dinas, prestasi yang diraih oleh kegiatan-kegiatan literasi sungguh luar biasa. Yang tadi kemarin diperoleh hanya berani menulis beberapa buku, tapi tahun sekarang kami laporkan yang hari ini terkumpul sudah mencapai 132 buku. Terima kasih semua kita kolaborasi semua. Belum lagi banyak sekali sekarang ada 89 para penulis yang aktif dalam media online. Online di sini ada yang di Kompasiana, juga ada di majalah-majalah yang lainnya. Jadi semuanya tahun 2022 panen raya kita berhasil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu semuanya kami lakukan juga. Hari ini proses anugerah memberikan anugerah ada tiga kategori. Yang pertama adalah kategori duta dan bintang literasi. Di mana duta literasi itu adalah komunitas yang dari bulan Januari sampai Desember terus komitmen membangkitkan, menggerakkan kegiatan literasi sekitar. Insya Allah kita menjadikan dan melalui di Kabupaten Purwakarta sedikit meningkat dan banyak meningkatkan Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah kategori dari penggerak. Penggerak itu kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Kopil, Bapak K3S dan KPS dan pengawas, juga kepala sekolah yang senantiasa menjaga terjadinya kolaborasi yang indah ini sehingga kebebasan yang menjadi besar. Kemudian yang ketiga adalah Dinas Pendidikan tidak akan bisa berkembang
tidak akan bisa maju kalau kita hanya mengandalkan relasi kekuasaan, relasi perintah, dan struktur yang baru. Kita harus banyak membuka, memberikan ruang kepada komunitas-komunitas yang ada di Purwakarta untuk berkembang sesuai dengan nar akademik, sesuai dengan bakat minatnya. Berikan mereka ruang-ruang yang cukup untuk terus berkembang. Bukan hanya komunitas-komunitas, komunitas-komunitas lain yang mempunyai tekad kuat untuk mengembangkan kapasitas, mengembangkan sumber daya manusia di Purwakarta harus diberikan ruang yang cukup. Seringkali relasi kekuasaan itu mandek dan mentok, kemudian melahirkan kegagalan. Banyak sekali kebijakan negara, kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dengan niat dan tujuan yang mulia, tapi terpukul oleh relasi kekuasaan yang begitu kuat. Saya kepala dinas, kamu guru. Saya kepala dinas, kamu kepala sekolah. Saya kepala dinas, kamu penjaga sekolah. Saya kami, saya kasih, saya kasih balik. Kamu guru, kamu orang. Hal-hal seperti itu seringkali menghancurkan cita-cita mulia. Maka saya mengajak kepada seluruh pejabat dinas pendidikan untuk terus memberikan ruang dan kesaktifan relasi kekuasaan untuk mencapai cita-cita mulia. Komunitas kebebasan itu komunitas yang nyaris kalau saya perhatikan itu komunitas yang tidak ada sentuhan sama sekali dari dinas pendidikan. Ada sentuhan mungkin hanya sekitar sekian persen. Saya tahu persis mereka berkembang dengan nama mereka sendiri. Dan hari ini kita membuktikan mereka sudah banyak berubah dan berkembang. 2016 saya dulu 16 memberikan ruang kepada komunitas ini dengan nama Purwakarta dengan saya sayembara dan terus saya berikan ruang, silakan kalian bisa. Dan Bu Iis hari ini membuktikan kepada kita bahwa merawat komunitas ini dengan cinta, merawat komunitas ini dengan nama kasih sayang, dengan nama minat dan bakat mereka tetap bisa berkembang dengan apalagi kalau kita semua para pejabat dinas pendidikan menggunakan nama kita, nama kekuasaan kita untuk memberikan ruang kepada mereka, memberikan fasilitas yang cukup kepada mereka untuk terus bisa berkembang. Saya tidak tahu apakah gerakan literasi ini 2023 terpikirkan tidak oleh para pejabat dinas pendidikan memberikan ruang untuk mengadakan acara, mengadakan world, mengadakan
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah tiga core value yang sedang saya kembangkan di keluarga. Bagaimana Bapak Ibu guru terus mengembangkan tata kelola sekolahnya, mengembangkan program-programnya, termasuk literasi kebudayaan ini. Maka nanti literasi kebudayaan sudah mulai. Nanti bagaimana siswa-siswanya berbicara, bercerita, baik intuisinya, baik ceritanya, baik emosinya, berbicara tentang fotosintesis budaya, tentang bagaimana membuat jus tomat, tentang bagaimana mengolah kotoran hewan menjadi pupuk yang bisa bermanfaat, tentang bagaimana membuat bunga telang menjadi minuman yang menyegarkan dan menyehatkan, tentang bagaimana membuat sirup bunga rosella, tentang bagaimana membuat kopi okta, tentang bagaimana membuat jeruk kotok menjadi tisu, tentang bagaimana cara membuat batik ekoprint. Itulah kepedulian kepedulian lingkungan yang harus terus kita kembangkan di literasi kita di bahasa. Jadi mempunyai tema, temanya apa? Temanya tentang lingkungan, temanya tentang sosial, temanya tentang kekuatan. Ini yang harus kita kembangkan. Bukan hanya di situ, nanti kita kembangin apa yang ditulis oleh anak-anak kita, oleh guru-guru kita, masuk ke dalam media digital. Saya berbahagia, SMP 2 Purwakarta itu sudah ada guru yang bisa membuat komik, anak-anaknya didorong membuat komik, itulah literasi. Komik bergambar pakai kanva, masuk di website. Kan luar biasa, jadi Purwakarta harus sudah mengangkat, bukan dari hanya membuat tulisan-tulisan di kertas, tulisan-tulisan di buku, naiklah ke media digital, naiklah ke kanva, naiklah ke cerita bergambar, naiklah ke kartu, naiklah ke komik dan lain sebagainya. Itulah literasi yang harus kita kejar, harus kita kembangkan di keluarga. Maka saya meminta agar komunitas literasi berbahasa Indonesia, komunitas belajar, jangan bisa didaftarkan ke dalam PMM. Bikin program komunitas belajar Purbasari, komunitas belajar literasi Purbasari, membuat mapping program, membuat mainstream dalam setahun ini mengerjakan apa, kerjakan secara bertahap. Nanti dari situ setiap anggota komunitas bisa mengaku di komunitas belajar yang bisa diunggah di platform Merdeka Mengajar. Jika ini terus didorong oleh Bapak Ibu semuanya, maka sempurna lah komunitas literasi Purbasari. Bapak, kami dari tahun 2022 dan kurang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah SDN 5 Negeri Kaler mendapatkan duta literasi dari Purbasari dan sebagai sekolah penggerak literasi. Saya atas nama kepala sekolah yang bernama Haji Dede Rusdani mengucapkan banyak terima kasih terutama ke Bapak Kadis Bapak Haji Purwanto dan kepada Ketua Literasi Purbasari. Alhamdulillah berkat bimbingan dan wejangannya SDN 5 Negeri Kaler menjadi lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan ke depan literasi khususnya SDN 5 Negeri Kaler umumnya Kabupaten Purwakarta menjadi lebih maju lagi dan lebih meningkat lagi sehingga bisa berkarya di tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu provinsi, nasional dan internasional. Alhamdulillah SDN 5 Negeri Kaler siswa-siswanya sudah mencapai tingkat nasional dan satu lagi Naila bisa mencapai tingkat Asia untuk penulis cilik literasi. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah mendukung, mensupportnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Dek? Naila Muazzara. Ah, Ade juara apa? Juara cipta puisi tingkat Asia. Tingkat Asia. Puisi yang Ade buat itu judulnya apa? Rindu Kulukaku. Hah? Rindu Kulukaku. Rindu Kulukaku. Gimana perasaan Ade setelah mendapatkan juara di tingkat Asia? Guru-guru. Terus harapan Ade apa sih ke depan? Keinginan Ade? Bahagiain orang tua. Ingin bahagiain orang tua.